Kejaksaan Agung menggelar seleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi Jumat 23 Oktober 2020. 6 kandidat telah lolos seleksi lelang jabatan dan telah masuk ke tahap penyusunan makalah dan asesmen kompetensi. Adapun Kejaksaan Tinggi berkualifikasi yakni Kejaksaan Tipe A, yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejati Jawa Barat, Kejati Jawa Tengah, Kejati Jawa Timur, Kejati Sumatera Utara, Kejati Sumatera Selatan, dan Kejati Sulawesi Selatan. Biasa gak, Bu, pemotan ini tujuannya untuk apa, Bu, ya? Ini untuk nanti mengisi Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkualifikasi pemantapan yang ada di Sumatera Utara, Sulut, dan Sumsel, kemudian juga nanti kalau Sulsel, tapi ini untuk Sumut. Sumut, ya? Iya. Diikuti oleh berapa ini, Bu, peserta? Yang lolos seleksi administrasi dan seleksi kemarin asesmen itu 6 orang. Kalau saat ini apa, Bu, yang mereka sedang ikuti? Kenapa? Yang saat ini mereka sedang ikuti apa? Kenapa? Tahapan yang sekarang ini, tahapannya. Nah, tahapannya ini penyusunan makalah. Oh, penyusunan makalah. Makalah yang nanti akan dilakukan uji publik. Oh, habis itu uji publik, ya, Bu? Iya, nanti tanggal 4. Oh, iya. Oke. Okay.